Ayan Halo, di Suarjana. Jajan. Wah, malam Baruet. malam Mas Aryono. Ya, kita sembuh baik. Malam Blur. Halo, manajer. Jefferson Bruno. Jadi saya bemper apa? Bemper. Apa kabar? Pak Mek, kondisikan Pak Mek, aman Pak Mek. Wah, Gero, bagaimana Pak Gero? Aman, Nes, Pak Gero. Aman, bro. Sekarang kek. Setiap hari ke mes. Dimas itu ada cewek itu Dimas. Kamu ini pakai celana Dimas. Hai Mas Pur. Derby. Petoan. Bang Badil, di mana kah Bang Badil? Weh, bos topik. Pakai celana. Bajunya Raka masa. Mana Raka ini? Oh, baju. Eh, aduh. Dimas pakai celana Dimas. Derby aman kah? Udah lama aja gitu gimana? Enggak tahu, dikasih tahu. Orang lihat. Kau leh, enggak kelihatan bang leh, coba topi bang leh. Terlalu gelap. Ah? Saya tahu nya di TV toh. Iya. Ya. Dan yo, saya juga jarang sini karena ya emang susah bus nggak cari waktu. Jog jog. Ah, ada yang yo jak join untuk kopi ya. Selo. Malam coach. Malam. Selamat malam. Legend Bali United. Selamat malam. Coachku, selamat malam. Selamat malam. Kembali aja Bang Badi. Malam. Pemain tertop di dunia. Malam bos-bosku. Malam Bang Le. Malam Leo. Ini siapa lagi ada di kafe ini? Bagi Cristiano mana Bang Cristiano? Selamat malam Coach, selamat pagi. Kadang tadi lah bisa main game sekarang. Malam Marcelo. Pagi. Masker. Pagi Coach. Jumpa di saya aja di data setengah tahun belum dibayar. Marcelo. Selamat malam Marcos Flores legend. Bukan. Hai Coach. Termasuk begitu dah keluar. Selamat malam. Halo Devi. Halo. Halo. Kamu bagus Devi. Saya pas dulu. Sama Kirion. Budi Sudarsono. Nembak Kiro. Tiga malah sekarang amatir. Tawik. Gelora Dewata. Gelora Dewata. Gelora Putra Dewata. Pak Budi udah lama berarti sih. Mami aku udah sini. Apa dia ke meja lah. 5 orang bekasan dia tadi di sana. Ortus. Marcos Flores. Ngomong hari.
kan awak bung lah channel Jakarta jadi di sini nggak barang. Samuel, malam Pak Yabe. Malam Jabo. Tahu pengen sih. Ya. Matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar? Selamat datang di acara Bali United Virtual Awakening. Bersama saya Cindy Berita dan juga rekan saya yang malam hari ini rasanya Wirawan. Biasanya saya masuk. Hari ini beda, luar biasa. Timbal ya. Leo. Marcelo, Marcelo. Hai. Selamat main apa nih? Saya Mima. Mima. Wale. Marcelo, Marcelo. Selamat malam, Om Saimima. Leo. Nevis Roni. Ayo tutup pakai. Ayo ke Eja, suara seilang. Hah? Ayo ke Eja, suara seilang. Halo? Kami persilakan. Halo, halo, Marcos, cek, cek. Yes. Untuk join untuk Zoom ini audionya bisa di mute ya. Sekali lagi untuk semua yang join di room Zoom pada malam hari ini, audionya bisa di-mute demi kelancaran bersama. Dan juga Rico, malam hari ini kita live bukan cuma di satu platform, yaitu YouTube, tapi kita juga live di Facebook, betul ya? Dan kita juga live bukan cuma dari Bali, tapi kita juga live dari Jakarta. Wow, hari ini akan banyak sekali sosok-sosok yang dikenal oleh Semeton. Betul. Baik dari football club dan juga basketball. Wow. Yang wajahnya tentu sudah tidak asing lagi, Rico. Dan ada special performance juga untuk Semeton yang sudah menyaksikan video malam hari ini. Jadi yang sudah masuk Zoom, jadi akan menikmati suguhan-suguhan menarik dan juga akan menyaksikan siapakah pemenang dari kategori-kategori yang sudah ada. Ada banyak sekali. Kalau mau spoiler dulu, lihat hari ini ada nominasi apa saja, kategori apa aja, boleh langsung cek di Instagram kita ya, Rico, ya. Betul sekali. Mungkin Semeton juga sudah follow, sudah tidak asing dengan Instagram kami. Betul. Jangan lupa untuk di-follow at Bali United FC untuk tahu semua informasi tentang Bali United. Dan tidak hanya itu, jangan lupa untuk download Bali United Apps di handphone Semeton semua. Android, iOS terserah. Bali United Apps tersedia untuk Android dan juga iOS. Wow. Baik. Sepertinya sudah siap.
ini dia yang kita tunggu-tunggu. Lagi-lagi satu sosok yang banyak ditunggu-tunggu oleh Semeton. Kapan nih speech-nya? Kapan lagi memberi sambutan? Ini dia malam Magnificence yang ditunggu-tunggu. Dimana kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari CEO Bali United, Bapak Yabes Tanuri. Kami persilakan. Hidup Pak Yabes. Om Swastiastu. Terima kasih dan selamat datang kepada seluruh pemain dan komunitas Semeton Bali United yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Semeton yang sudah nonton dari rumah. Tak lupa terima kasih kepada sponsor tentunya kalau di Bali ya. Indomie, Indomilk, Wuling Motor, dan pria punya selera yang telah mensupport event ini. Warning Night ini kita persembahkan sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada pemain dan Semeton yang sudah setia mendukung Bali United dalam 6 tahun perjalanannya. Dengan bergabungnya kita semua lewat conference call ini, lewat Zoom, bersama para komunitas official Bali United, diharapkan kita semakin dekat dan melepas rindu setelah sekian lama Semeton tidak dapat nonton langsung dari rumah, dari stadion. Setidaknya ketemu sekarang ini di Zoom. Juga selamat kepada seluruh pemain dan komunitas yang masuk nominasi. Dan selamat menikmati acara Bali United Virtual Warrior Night Bali United Jaya. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Yabes Tanuri selaku CEO Bali United atas sambutannya. Dan semoga seperti yang Bapak bilang, semoga semuanya ini akan menjadi sebuah apa ya, sesuatu yang baru untuk menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi ke depannya. Harapannya begitu, tanpa Semeton semuanya tentu ini tidak akan berlangsung ya, kita Betul. Butuh dukungan kita semua Semeton. Baik, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu Rico, yes. Dimana kita akan masuk ke pengumuman nominasi pemenangnya. Untuk kategori komunitas, wah. Ini paling banyak suaranya. Dan yang untuk membacakan nominasi tentunya adalah orang-orang yang sudah familiar, wajah-wajahnya sudah tidak asing lagi. Yep. Langsung saja pertama-tama kita persilakan untuk pemain Bali United Basketball, Suryadin. Terima kasih. Senang sekali rasanya bisa menjadi bagian keluarga Bali United. Saya berharap semoga klub basketnya bisa jadi juara seperti klub sepak bolanya. Nah, sekarang saya akan mengumumkan pemenang untuk kategori Chance Terkece. Dan nominasinya adalah... Dan pemenangnya adalah Northside Boss, bangga mengawalmu pahlawan. Selamat kepada Northside Boss, sayang sekali perwakilannya tidak bisa hadir, kita berikan aplaus yang meriah. Dan kategori berikutnya, nah saya suka nih, karya TikTok termantul. Nah ini sosial media yang sedang tren sekarang-sekarang ini. Langsung saja saya akan mengumumkan pemenang kategori TikTok termantul. Dan nominasinya adalah...
Selamat kepada Yusuf Supriyatna. Yusuf, salam TikTokers. Nah, kok bisa nih kamu dukung Arsenal nih, by the way nih. By the way, karya TikToknya tapi keren sih. Sayang tapi malam ini juga Yusuf nggak bisa hadir. Kalau gitu sekali lagi selamat kepada Yusuf. Kamu akan dikirim plakat dan mendapatkan hadiah dari sponsor-sponsor kami. Pengumuman nominasi berikutnya saya akan serahkan ke salah satu wanita cantik yang di manajemen Bali United Football Club, Indi Mumu. Halo semua, nah untuk nominasi yang satu ini kayaknya udah ditunggu-tunggu banyak semeton nih. Mungkin para pemain kita juga udah pada gak sabar dari tadi. Nah kali ini saya akan membacakan nominasi untuk kategori Lady Dewata Tercetar. Karena pesona wanita Bali memang luar biasa. Oke, langsung saja ini dia nominasinya. Itu dia tadi foto-foto Lady Dewata terfavorit kita dan pemenangnya jatuh kepada selamat pada Ayu Megasari. Ayu menang dengan 32% suara. Yeay. Hai, geng Ayu. Apa kabar? Halo, apa kabar geng Ayu? Nah, geng Ayu, gimana nih rasanya sudah resmi jadi primadona semeton? Resmi terpilih melalui voting di website kita. Sorry, geng Ayu, mungkin boleh tolong di-unmute dulu ya di Zoom-nya. Boleh tolong di-unmute dulu mungkin suaranya? Lanjut aja. Oke, tadi ada sedikit kendala teknis, kayaknya dari Zoom Gag Ayu tadi belum berhasil di-unmute ya. Tapi selamat sekali lagi untuk Ayu Megasari, resmi terpilih jadi primadona semeton ya, versi voting. Oke, okay, thank you Gag. Ntar jangan lupa infoin alamatnya ke Blimin ya, buat kita kirimin hadiah dari sponsors kita. Thank you. Thank you. Berikutnya saya akan umumkan nominasi dan pemenang untuk kategori komunitas teraktif.
Jadi untuk kategori ini memang sengaja tidak divoting melalui website Bali United ya. Melainkan ini kami pilih dari komunitas supporter yang sudah resmi terdaftar sebagai komunitas official Bali United. Nah, dan pemenangnya ini kita tentukan berdasarkan komunitas yang banyak inisiatif event, banyak kegiatan sosial, dan pastinya rajin mendukung kegiatan Bali United di dalam maupun di luar lapangan. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia nominasinya. Oke, dan pemenangnya jatuh kepada, selamat kepada Brigas Bali. Ini apakah perwakilan Brigas Bali bergabung di sini? Halo, halo Bli. Mungkin boleh tolong di-unmute dulu ya Bli suaranya. Halo, halo. Halo, apa kabar? Halo. Wow, Bli, ini kalau saya lihat daftar kegiatannya Brigas Bali itu ada banyak sekali ya. Ada donasi ke rumah yatim piatu Karangasem. Ada bagi-bagi sembako dan daging di Singaraja. Ada bakti sosial dan donasi di anniversary Brigas. Ada bagi-bagi takjil dan nasi bungkus di Denpasar dan Badung. Serta ada juga donasi dan bakti sosial di Desa Peguyangan dan masih banyak lainnya. Mungkin dari Bli sebagai perwakilan dari Brigas Bali yang sudah hadir di sini, boleh dipersilahkan untuk memberikan sepatah dua katanya, Bli. Terima kasih. Saya dari Brigas Bali mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen dan seluruh ofisial yang sudah memfoot kami dan memilih kami menjadi komunitas yang punya banyak kegiatan sosial. Kami berterima kasih karena kami hanya melakukan ini tujuannya cuma satu, ingin mensupport Bali United dari sisi pribadi kami sendiri di komunitas. Jadi sih, pertama hanya untuk berjasa, mohon maaf, pertama untuk Bali United dengan cara kami, dengan sosial mungkin masyarakat. Dan sekali lagi, terima kasih untuk official Bali United dan seluruh panitia. Terima kasih. Oke, matuk suksma ya Bli sebagai perwakilan dari Brigas Bali. Diharapkan inisiatif-inisiatif dari teman-teman di Brigas Bali bisa terus menginspirasi Semeton untuk terus mendukung Bali United dan juga masyarakat Bali dengan hal-hal positif tentunya. Oke, sekarang tinggal ada dua kategori lagi untuk komunitas. Saya lempar kembali lagi ke andalan Tridatu Warriors kita, Mas Suryadin. Silakan. Kami melihat sosial media fans semakin kesini semakin bagus, bahkan tidak kalah dengan akun official. Untuk itu, Bali United ingin memberikan apresiasi. Dan berikut nominasi sosial media terajib. We'll be right back.
Selamat kepada pemilik akun Bali United Space. Silakan kepada perwakilan akun Bali United Space untuk memberikan komentarnya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas anugerah pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Bali United. Semoga Bali United jaya selalu. Amin. Terima kasih, terus berkarya ya. Ya, ya. Matur suksma. Nah, sekarang kategori yang pastinya ditunggu-tunggu semua komunitas supporter. Saya akan membacakan pemenang nominasi koreo tergahar. Dan nominasinya adalah... Selamat kepada Northside Boys. Tapi sayang perwakilan Northside Boys tidak bisa hadir. Sangat dinantikan koreo-koreo keren lainnya. Semoga pandemi segera berakhir. Oke, kita kembali lagi ke Rico dan Cindy. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Surliadi dan juga Indi atas pembacaan dari nominasi kategori-kategori yang sudah ada tadi. Dan selamat juga untuk para pemenang nominasi komunitas fans. Selamat dan semoga kedepannya ini membuat makin solid, makin kompak, dan makin-makin kedepannya. Makin-makin kita bersama begitu ya. Iya. Kita tahu, Semeton juga tahu, pasti sudah yang ditunggu-tunggu adalah kategori selanjutnya, ya ini adalah kategori pemain. Tapi tunggu dulu, tenang dulu, karena kita ada penampilan spesial dari band Bali United FC. Kita sambut, ini dia, The Boldness! Cik. Oke, kita The Boldness ingin membawakan sebuah lagu yang berjudul Bintang Boys untuk para pemain Bali United yang telah mendapatkan satu bintang tahun lalu. Ya, lagunya berjudul Bintang Boys. Bintang boys, oh,
dalam suara. Selamat kepada kami Al-Ayubi. Oke, lagu selanjutnya. Judulnya Bali United-ku, sebuah lagu yang kita ciptakan sekitar sama kayak Bali United berdiri ya, udah 6 tahun ini. Lagunya lama, lumayan lama, judulnya Bali United-ku untuk Bali United. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, untuk kebanggaanku. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, Bali United-ku. Ya adalah aku mendukung, tak akan goyah ku mengharapkanmu. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, untuk kebanggaanku. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, Bali United. Oh, bersemangat kapten hitam, libas semua lawan-lawanmu. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, untuk kebanggaanku. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, Bali United. Kebanggaanku. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, Bali United-ku. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, untuk kebanggaanku. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, Bali United-ku. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, untuk kebanggaanku. Berdiri, ku bernyanyi untukmu, Bali United-ku. Yeah. Terima kasih. Semua. Harapannya berdiri, tetap juga gitu ya. Berdiri, nyanyi. Ya, fales jadinya gue ya. Beda ya sama yang tadi ya. Dan ini kalau dilihat dari penampilan The Boldness gimana? Kayak pengen banget kan berada kembali di tribun untuk berteriak, mendukung Serdadu Tridatu dalam laga-laga yang spektakuler. Betul, tapi gak lama-lama lagi semeton, ditungguin aja karena harusnya tahun ini Serdadu Tridatu ini juga akan berlaga di AFC Cup. Ditungguin aja ya. Luar biasa. Ya. Dan kita mau mengucapkan selamat malam dulu untuk para pemain, mantan pemain Bali United. Mantan indah ya, mantan yang indah. Selamat malam ya untuk Marcos Flores dan juga ada Demerson Bruno Silva. Selamat malam, hai, halo. Hey, how are you guys? We hope you stay healthy wherever you guys. Yeah, waduh. Ini kalau dilihat dari Marcos Flores nih umpan-umpannya sangat luar biasa. Wow. Tapi ya udah, pokoknya untuk Marcos Flores dan juga Demerson Bruno Silva, enjoy the show, man. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Rico, boleh ya, kita lanjutkan ya. Boleh. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi, di mana kita akan tiba di kategori pemain. Tapi pembaca pertama, pastinya semeton semua kenal. Ini adalah prinsesnya Bali United, the birthday girl, baru aja merayakan ulang tahun. Wow. Yang ke-24. Waduh, lagi seru-serunya di 24 tahun. Yui. Langsung saja ya, siapa lagi kalau bukan Adele Tanuri. Hai semua.
semuanya, apa kabar? Aku senang sekali bisa hadir di acara ini malam ini. Jadi hari ini saya akan mengumumkan pemenang nominasi untuk kategori Gaya Rambut Unik dan Seru. Dan nominasinya adalah... Harus ada video, kita nunggu aja. Ada, sambil kita nunggu... mungkin tim teknikalnya. Kita ngapain aja, kita mungkin ajak ngobrol. Ready, drum roll. Pemenangnya adalah Fahmi Al Ayubi dengan 58% suara. 55. Oh, enggak apa-apa, 55%. Yeay! Gimana rasanya, Kak Fahmi? Halo ya. Senang enggak? Keren deh rambutnya. Terima kasih, terima kasih. Such an honor ya. Mungkin aku boleh nanya, kenapa sih rambut Kak sangat unik dan spesial? Karena katanya ya, ada komentarnya tuh ya, mirip spaghetti migetti. Pernah dicoba belum spaghetti migetti? Gak pernah. Oh ya, harus dicoba loh Kak. Soalnya katanya rambut Kakak itu mirip banget loh sama spaghetti migetti. Aku sih udah coba sih, enak loh, mantap. Boleh lah, kirim ke mes. Iya, nanti pas aku ke Bali ya. Tapi ini jawab apa nih, gaya rambut Kak selalu unik? Coba, ini pertanyaan dari Apa ya, mungkin karena biar ini aja, biar pede di lapangan gitu. Keren-keren. Karena pasti banyak ya fans yang liatin, dan juga pasti banyak gadis-gadis kayak Dika yang liatin. Siap. Thomas, siap Kak Fahmi. Ya, terima kasih. Achievement-nya yeah. Ini sangat luar biasa. Thank you, Kak Fahmi. Ya. Yeah. Oke, next. Berikutnya, ini adalah kategori yang dinanti-nanti semeton yang susah move on. Mungkin teman-teman kita yang susah move on, kalian itu bisa relate ya. Berikut adalah nominasi pemain untuk kategori mantan terindah. Here are the nominations. Kategori mantan terindah, pemenangnya adalah Nick van der Velden. Yeay. Sayangnya Nick itu nggak bisa hadir malam ini, mungkin gara-gara time difference ya. Namun Nick udah menitipkan sebuah video untuk kita tonton malam ini. Jadinya jangan disappointed, dan karena bisa nonton videonya sekarang. Ini dia videonya.
Hi, Semeton. Thank you so much for your vote and chose me as your mantan Terinda. I hope everybody stays safe and healthy and hope to see you again. See you soon, Bali. God bless you. Untuk kategori berikutnya, saya akan langsung serahkan ke partner aku, Dika Himawan. Silakan, Dik. Hai semuanya. Masih pada semangat kan? Bali United? Jaya! Bali. Sorry, gue lagi. Satu lagi. Bali United, jaya! Oke, untuk next nomination-nya, ada sebuah ungkapan. Offense wins games, but defense wins championship. Ini salah satu kategori favorit aku, yaitu kategori penyelamatan tergokil, save tergokil. Langsung aja, nominasinya adalah... Kemana nih? Adalah Wawan Spider One. Yay, congrats dengan 63,64% suara dari para semeton. Mas Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan Spider One. Gimana rasanya Mas Wawan menang? Suaranya gak kedengeran. Mic-nya harus di-on-in. Oh, gak bisa ya mic di-on. Suaranya gak kedengeran. Ini us. Suaranya nggak kedengeran. Halo. Iya. Oh, nah, ini Mas. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih support sama penghargaannya. Oke, thank you Mas Wawan. Semoga kita bertemu lagi di lapangan Dipta. Kalau enggak, kita bertemu di lapangan. Ya, busuk sekali malu di kampung. Aku nggak kedengeran. Sorry ya Mas Wawan ya, internet connection-nya kurang baik. Tapi kita senang banget sih sama achievement ini. Siap. Oke, selamat lagi kepada Wawan. Tadi mungkin putus-putus dikit karena koneksi ya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung move on aja ke kategori selanjutnya. Kalau tadi save terbaik, kali ini kita selebrasi. Aku salah baca script, sorry. Yang namanya perayaan gol tentunya tidak lepas dari selebrasi, betul. Selebrasi terbaik. Jadi inilah nominasi untuk kategori selebrasi terciamik.
seru-seru banget ya selebrasinya. Jadi kangen banget. Iya, kalau misalnya lagi selebrasi itu kita jadi ikut. Enggak buka baju sih. Kita jadi ikut selebrasi juga. Selalu aku ngomong yang salah. Anyways, pemenangnya adalah Ilya Spaso Happy dengan 40% suara. Selamat Spaso. Selamat Spaso. Hai Semeton, terima kasih atas apresiasinya telah memilih saya untuk kategori selebrasi terciamik. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita dalam waktu dekat bisa ketemu di stadion. Semuanya, thank you banget ya buat semuanya yang udah join acara ini, yang nonton dari YouTube, yang nonton dari Facebook. Terima kasih udah pada nonton. Hari ini aku akan mengumumkan nominasi untuk kategori Asis Termaut. Silakan, ini nominasinya. Itu adalah nominasinya. Sekarang saatnya aku mengumumkan siapa asis termaut yang terpilih. Pemenangnya nggak diduga-duga, ternyata adalah seorang penjaga gawang. Kita sambut Wawan Hendrawan dengan jumlah 46% suara dari Semeton. Selamat Wawan. Halo Wawan, masih ada sinyal nggak dia di sana? Wawan? Oke, kayaknya Wawan karena dia lagi gangguan sinyalnya, jadi mungkin aku langsung aja ke nominasi yang berikutnya. Adalah kategori gol terspektakuler. Nah, gol terspektakuler ini pasti sangat spesial karena udah ditunggu-tunggu dan biasanya kita kalau nonton bola yang paling ditunggu adalah momen pada saat gol ya. Langsung aja kita lihat ini dia nominasinya. We'll be right back.
Oke, langsung aja kita umumkan pemenangnya dengan pendapatan 32% suara dari Semeton jatuh kepada Ilya Spasojevic. Nah, cuman karena Ilya Spasojevic sekarang lagi membantu negara nih, ada tugas negara, jadi kita dengerin dulu sambutan dari Ilya Spasojevic melalui video ini. Hai Semeton, terima kasih atas apresiasinya telah memilih saya untuk kategori gol terspektakuler. Semoga makin banyak gol terspektakuler saya mencetak untuk Bali United. Stay safe. Baik, luar biasa. Selamat sekali lagi kepada para pemenang dan semoga kita diberikan kesehatan dimanapun kita berada ya. Harusnya begitu. Terima kasih untuk Semeton yang sudah vote, yang sudah polling. Jadi lebih gampang untuk kita menentukan pemenangnya gitu, Boy ya. Betul sekali dan mari kita sama-sama berjuang agar musim baru bisa tampil gemilang dan merebut juara lagi Astungkara. Astungkara, amin. Dan juga seperti tema kita malam hari ini yaitu Magnificence. Semoga yes, nanti di tahun ke-7, ke-8 dan selanjutnya kita bertambah besar lagi dari ini. Amin, 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 amin. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dan selamat memperingati juga Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Selamat long weekend ya, liburnya panjang minggu. Panjang selamat banget. Berlibur. Dan juga tentunya kita mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang sudah mendukung terselenggaranya acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk Indofood, Indomie, Indomilk, Pria Punya Selera, dan Wuling Motors. Wow, banyak ya. Ya, dan kita pamit ya Semeton. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi. Bali United, jaya! And now please welcome the boldness. Sinyal busuk di kampung, sorry, sorry. Oke, sebuah lagu untuk para Leo, Leo, Leo. Yang tidak pernah berhenti berlari. Never stop to run. Lalala, Marcos Flores, lalala. I love you, Marcos Flores. Malam semuanya. Malam, Coach. Marcos Flores. Malam, Marcos. Aduh, ini sinyal busuk sekali di kampung ini, Masya Allah. Pagi. Pagi, Bos. I love you, Rosita. I love you, baby. For a better life. Oh, you never give up. Never stop to run. Oh, you never give up. Never stop to run. Marcos Flores teman saya. Never stop to run. Okay, for the last song, sebuah chance, kita akan membawakan sebuah lagu chance, judulnya Bali United Selamanya. Marcos, sing.
United selamanya. Bali United selamanya. Bali United jaya. Bali United jaya. Bali United jaya selamanya. Bali United selamanya. Bali United selamanya. Mati. Bali United jaya. Bali United jaya. Bali United jaya selamanya. Ya habis, ya habis. Selamanya Bali United selamanya. Bali United jaya. Bali United jaya. Bali United jaya selamanya. Bali United selamanya. Bali United selamanya. Bali United jaya. Bali United jaya. Bali United jaya selamanya. Bali United jaya. Bali United jaya. Bali United jaya selamanya. La la la. Bali United jaya. Bali United jaya. Bali United jaya selamanya. Kelar terus. Lari. Komang, muka komisikan Komang. Thank you. Kami dari The Wall Now. Dimas, Dimas. Mate, mate. Ya bes, ya bes. Abangnya bes. Abangnya bes, abangnya bes. Bes Roni, ya bes. Ada kah? Ya, ada kak bos, ada bos Chu, bos MG, bos MG, bos E. Ya, pagi di mas pagi. Pagi. Tarik kan. Pagi. Suka baby kan. Silvano Convalius. Silvano, Silvano. Silvano, Silvano, Kombagu, Kombagu, Komang, Komang, Komang. Silvano, Silvano, Komang, Komang, Komang. Ipami, Ipami. Silvano, untuk saya. Pak Mek, Pak Mek. Kamu teman saya? Pak Mek. Dia terus Pak Mek. Terus. Bos. Pak Mek. Ini tapi. Dimas bicara Dimas, Dimas. Dimas, Dimas, Dimas. Ini Dimas bos. Dimas. Bos. Dimas, Dimas. Raja bangun di luar kamar teman. Cara segera aja. Ada kak Dimas? Oh, ya bes. Ada banyak kali kak. Dimas. Bos MG, jangan lama-lama. Mereka bicara dulu sedikit. Andika lo kali ini.